Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat lama semuanya, kita akan menuju gua Nyiak Janun. Perjalanan akan kita mulai dari pasar Matur. Kita akan lurus arah ke Matur Hilir. Di Matur Hilir jadi posisi Guanya Janun ini tepatnya di Jorong Matur Katik Nagari Matur Hilir. Ya, kita lanjut perjalanan kita. Di jalanan terjal kita akan menyeberangi sebuah anak sungai menuju Gua Nyiak Janun. Ya, di kurang lebih di posisi itulah Gua Nyiak Janun tersebut. Kita akan melalui jembatan bambu untuk menuju sungai. Saat kami nanti menyeberangi sungai, arusnya tidak terlalu deras sehingga kita bisa menyeberangi sungai tanpa harus menggunakan alat bantu. Yuk, kita lanjut menyeberang sungai untuk menuju Gua Nyiak Janun. Simak. Akan masuk ke dalam buahnya. Agak sejuk. Dapat kita lihat di dalam tadi pertumbuhan kelawar-kelawar dan habitat-habitat lainnya seperti walet, ikan sil yang besar, ada laba-laba. Dan sarankan kepada para pengunjung untuk tidak memegang dinding karena sangat rentan terhadap. Thank you.
Bila dia tetesan air yang menjadi batu. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke tujuan Nyiak Janun keluarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak SMB telah menampingi kita dari awal masuk sampai keluar yang jaraknya kurang lebih sepanjang 2 km. Dan kepada para penonton semua, dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.